Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan memotong rambut tuh. Rambut adiknya tebal dan panjang, teman-teman. Dia mau menjadi rambutnya pendek karena dia nggak mau ribet. Jadi simple aja ya, kita ambil dari sini. Pemotongannya itu sangat gampang ya, teman-teman, untuk memendekkan rambut. Ya. Untuk memendekkan rambut tuh sangat gampang dan mudah sekali. Rambutnya panjang karena dia tidak mau ribet ya, jadi kita potong menjadi pendek, pendek sebahu ya, teman-teman. Terus adiknya kita suruh nunduk seperti ini agar tidak terlalu pendek pemotongannya. Itu disisir dulu ya. Terus ini bahu, patokannya bahu. Lalu kita potong aja seperti ini. Iya teman-teman, sangat gampang dan mudah ya, teman-teman ya. Lalu kita turunkan kembali seperti ini. Untuk penurunan rambutnya itu disesuaikan ya sama jenis rambut. Terus kita pakaikan air kembali. Fungsi dari air ini untuk merapikan ya, teman-teman. Kita sisir semua seperti ini, ambil, lalu potong. Pak. Gampang ya, kalau kita turunkan lagi. Rambutnya lebat, teman-teman, lebat dan panjang. Kenapa dia potong pendek itu karena dia tidak mau ribet ya ke sekolah. Lanjutnya basah. Ambil lagi semua seperti ini ya. Ambil, terus potong. Teman-teman ya. Gampang, mudah sekali. Tidak ribet. Untuk bagian terakhir kita turunkan semua. Ya. Turunkan semua seperti ini, sisir. Sama ya seperti ini ya. Ambil semua lalu potong. Tuh teman-teman. Gampang ya. Sangat gampang dan mudah sekali cara pemotongannya. Terus lalu kita periksa sisir semua ke belakang seperti ini. Terkadang itu ada bagian yang panjang yang tidak terlihat. Lalu kita sisir semua, ambil dan caranya dipegang seperti ini ya. Itu kan masih ada yang panjang. Sama untuk bagian kiri dan belakang, kita tarik semua ke belakang. Itu kan ada yang panjang, teman-teman. Kita potong aja seperti ini. Untuk bagian kiri kita periksa juga ya. Kita periksa. Lalu kita potong bagian yang tidak sama rata. Gampang dan mudah sekali ya, teman-teman ya. Itu ada yang panjang, teman-teman. Jadi kita potong lagi. Terkadang memang ada yang nyelip ya. Lalu kita buka, kita lihat dulu. Kita lihat seperti ini. Awal warna tuh kelihatannya, teman-teman. Beginilah cara pemotongannya. Kita sisir kembali. Tuh terkadang masih ada tuh yang panjang-panjang. Rambutnya bagus ya, teman-teman ya. Rambutnya ini memang dasarnya tebal ya. Tebal dan bagus seperti ini, hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.